Si, buka, dibersihi kukunya, kukunya kenapa mulu. Ya dia nggak mau buka? Yang ini nggak mau buka ya? Ada apa nih? Buka. Iya dibuka, dibuka, dibersihi. Eh, iki lho kak, yuk. Oke, cincin ya, cincin. Mbak yang cantik, dibuka. Buka, buka. Buka, buka sih. Buka sayang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau hujan, Mbak Sinyo? Iya. Sudah gerimis. Sudah gerimis. Dulu Mbak Sinyo pernah bersihin ODGJ. Pernah, tapi di sini ya. Iya, dia enggak diam seribu bahasa. Enggak mau ngomong ya. Enggak mau ngomong. Tapi bisa ngomong, tapi enggak mau ngomong. Perempuan ya, Mbak Sinyo? Perempuan. Ini posisi di Bukit Bego. Ikutnya mana, Mbak Sinyo? Bantul masih. Imogiri Bantul, Imogiri. Yang arah Mangunan. Arah ke Mangunan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bersihkan korek-korek identitasnya. Iya. Karena kasihan ini sebenarnya jarang sekali rumah di pesawahan ya Mbak Sinyo, di hutan ya. Hutan. Mudah-mudahan terkonfirmasi keluarga lah ya. Semoga karena sama cowok ya, mungkin kemarin kan sama Mbak Sinyo sama cewek dia enggak. ODGJ-nya di situ tuh, lagi berdiri. Yuk kita deketin ya. Mudah-mudahan terkonfirmasi kita bisa antarkan pulang. Deketin pastinya. Mau maem? Maem belum. Makan dulu. Maem ya. Maem ya. Sini maem dulu. Makan dulu yuk. Mau hujan, hujan. Jangan di sini, di sana yuk. Yuk, pindah yuk. Yuk. Mbak, namanya siapa? Ora weruh. Oh. Namanya siapa? Hah? Sini duduk sebentar. Duduk sebentar sini. Lunggu. Wis. Sok ditanyain Mbak Sinyo. Mbak cantik, namanya siapa? Namanya siapa? Salaman. Yo karo Mas salaman karo Mbak Ira gelem. Salaman karo aku tuh. Salaman, kenalan. Silaturahmi. Mbak En namanya siapa? Ra'roh. Sudah makan? Makan. Makanan banyak. Ini tadi yang ngasih Pak Hardi. Pak Hardi. Bawain sama Pak Hardi komplit. Ada nasi, ada buah, ada snack. Buah. Jeruk. Kayak saya lebih. Ini nasi. Snack. Banyak loh, Pak Hati baik-hati loh. Ayo. Makan sih. Makan. Siapa tak buka ke? Tak bilang. Kita kelingan orang, kita tak bilang. Ingat gak sama Mbak Sinyo? Dulu pernah dibersihkan. Iya, kan dulu mati cantik loh, sekarang udah kotor lagi. Sekarang sudah kotor lagi. Kamu gak pengen pulang? Kepengen mulih. Pengen pulang gak? Pengen mulih, Rak. Kangen karo Mbok Era. Kangen. Orak. Lah omahmu ngendi? Hujan, teman-teman. Ya,
Kalau di sini memang susah sih ya. Yo, kesana yuk. Yuk, yuk, yuk. Hujan, situ. Ngiyup. Mbak, maaf, rumahnya mana? Salaman dulu, salaman. Sini salaman, yang benar. Salamannya yang benar. Namanya siapa? Yuk, ngomong. Namanya siapa? Mau pulang nggak? Nanti diantar pulang. Namanya siapa? Numpak motor, apa numpak mobil? Namanya siapa? Mbak. Eh, ngomong. Nanti diantar pulang. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Eh, rumahnya mana? Ngomong. Rumahnya mana? Ngomong ra, harus ngomong. Makanya ngomong. Iki Pak Polisi. Ngomong. Omahmu ngendi? Omahmu ngendi? Sik, ngomong. Omahmu ngendi? Eh. Ngomong, makanya ngomong. Ngomong, nanti ngomong ya. Ya. Ngomong ya. Nanti ngomong. Sini. Kukumu. Mohon maaf. Lihat kukune, sini. Tak bersihin. Dipendekin, dirapiin bersihin, ya. Bismillah. Ya. Enggak apa-apa. Niatnya baik, niatnya mau nolong, mau bantu, nggak usah takut. Nanti habis potong kuku, potong rambutnya, terus mandi, ya. Nanti habis mandi cerita rumahnya di mana. Kurang titik. Kenapa nih? Si. Sik, buka, dibersihi kukunya mau kukunya. Kenapa ya dia nggak mau buka? Yang ini nggak mau buka ya? Ada apa nih? Buka. Iya, dibuka, dibersihi. Eh, iki lho kak, yuk. Apa cincin ya? Cincin mbak ini. Yang cantik, dibuka. Buka. Buka, sik. Buka, sayang. Ya wis, iki, cincinmu dilepas, cincinmu. Buka, bay. Iki cincinnya wis ngaku ya? Kita pegang bajunya. Ya wis nurut. Enggak apa-apa, nurut. Dibuka. Dibuka. Nanti kamu sakit ini cincinnya. Iya, dilepas. Cincinnya dilepas. Kok nak masuk toh? Abuk. Buka. Mana tuh? Buka. Eneng opone ora gelem buka toh? Enggak ada apa-apaan nih. Enggak ada apa-apaan nih. Ya wis, dipotong rambutnya ya. Nanti habis ini dibuka. Nanti dilepas. Ya. Mohon maaf lah ya. Hujan nih. Mbak, punten, mohon maaf. Rambutnya dipotong ya. Maaf. Thank you.
Alhamdulillah kita sudah pangkas rambutnya, tapi mohon maaf ini kebetulan lagi hujan. Kita tadi sebelum hujan kita cari-cari kerudung lah ya Basinyo, karena ini mau dimandikin. Ya mudah-mudahan nanti ada kerudung lah ya, soalnya ini jauh. Kita usahakan, ini jauh dari rumah, ini di pegunungan. Kita mandiin, Basinyo yang mandiin, saya nunggu di luar. Kita nggak shot videonya. Yuk mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi yuk. Alhamdulillah sudah mandi. Ah, kita sambil tanyain di warung. Mbak Sinyo nanti cari jilbab. Turun lagi yuk, cari jilbab lah. Mudah-mudahan nanti dapat lah ya. Yuk, gimana rasanya sudah mandi? Seger toh? Seger. Seger, yuk pesen. Seger. Yuk, makan dulu di sana yuk. Mana video mana sus? Yuk. Lewat sini, ya nggak basah. Alhamdulillah dari sebelum hujan sampai hujan sampai terang lagi kita masih di sinilah, karena susah ya, kita harus pelan-pelan, kita harus nunggu ada waktu baru bisa mengungkap jati dirinya. Dan alhamdulillah
mbaknya sudah makan tadi, sudah mandi. Mbak, saya mau pamitan pulang. Saya mau salaman. 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 Gimana rasanya tadi sudah mandi? Segar. Segar. Alhamdulillah. 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 Mau tanya sekali lagi. Namanya siapa? Namanya siapa? Mbak. Embo. Namanya siapa? As. 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 Astuti. Astuti. Teman-teman, tadi sebenarnya dia sudah menyebutkan, cuman kita enggak record. Ya karena kita harus pelan-pelan lah. Iya. Enggak mungkin kita record sampai durasinya panjang banget ya Mas Inyo. Iya. Namanya Astuti, alhamdulillah. Iya. Beliau berasal dari Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Buat viewersnya Karso Harto Merek, Sinyo Official, jika mengenal Mbak Astuti, dia punya bapak namanya Tarmin kalau nggak salah, menyebutkan juga namanya Sukarta, tapi kalau ibu belum mau menyebutkan. Coba Mbak Astuti lihat ke sini. Sekali lagi kami temukan di Bukit Bego. Arah Mangunan. Arah Mangunan, tepatnya di Imogiri. Iya, Imogiri Bantul. Imogiri Bantul. Mudah-mudahan terkonfirmasi keluarga. Kita hanya mau mengantarkan Mbak Astuti pulang ke rumahnya. Apabila keluarga mengkonfirmasi dan menginginkan Mbak Astuti pulang ya Mbak Sinyo. Iya. Jadi kalau keluarga menginginkan Mbak Astuti pulang, insya Allah kita antarkan. Walaupun saya sudah tahu alamatnya, tapi nunggu konfirmasi keluarga dulu ya. Terima kasih Mbak Sinyo. Ini luar biasa. Jangan lupa dukung Sinyo Official. Kita sudah hunting ODGJ dari pagi sampai sore. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini terkonfirmasi lah ya Mbak Sinyo. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi dikenali keluarga dan saya insya Allah siap antarkan pulang ke Klaten. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Mbak. Dadah. 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 Dadah.